Halo guys, selamat datang kembali di channel Mas Char. Nah, buat kalian para wanita maupun cowok yang menyukai warna pink, di video kali ini saya akan berbagi tutorial, yaitu cara terbaru ganti tema WhatsApp menjadi pink. Nah, silakan simak video ini sampai selesai agar kalian paham. Tapi sebelum saya lanjut ke videonya, bantu channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk aktifkan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video tutorial selanjutnya. Oke, terima kasih, langsung saja kita ke videonya. Nah, oke sob, di sini kita menggunakan aplikasi FM WhatsApp. Untuk aplikasinya sudah saya siapkan di deskripsi bawah video ini. Nah, setelah kalian berhasil mendownload aplikasinya, langsung saja kita buka aplikasinya sob. Nah, tampilan awalnya seperti pada WhatsApp biasanya. Untuk merubah temanya menjadi pink, kalian tinggal tekan titik tiga yang ada di bagian atas ini sob. Lalu kita pilih food mood. Nah, pada bagian ini kita pilih you themes. Lalu kita pilih unduh you themes. Nah, di sini banyak sekali tema WhatsApp yang bisa kalian gunakan sob. Kalian bisa merubah tema kalian menjadi pink. Caranya kalian tinggal searching pada bagian atas ini dengan kata kunci pink. Maka di sini akan terdapat tema pink yang bisa kalian gunakan sob. Kalian tinggal pilih salah satu tema pink yang kalian inginkan. Nah, di sini saya akan mencoba merubah temanya menjadi pink. Kita tekan install. Lalu kita pilih OK. Nah, maka akan secara otomatis tema WhatsApp kalian akan berubah menjadi tema WhatsApp pink. Nah, kalian bisa gunakan atau pilih tema WhatsApp pink yang kalian inginkan sob. Nah, kalian juga bisa ganti lagi tema pink yang lainnya sob. Caranya seperti tadi, kita tekan titik tiga yang ada di bagian atas ini, lalu pilih phone mode. Nah, lalu di sini pilih you themes, lalu pilih unduh you theme. Nah, di sini kalian searching saja dengan kata kunci pink, maka akan terdapat tema pink yang bisa kalian gunakan sob. Kalian tinggal pilih salah satu tema pink yang kalian inginkan. Nah, bisa kalian lihat tema WhatsApp sudah berubah menjadi tema pink yang berbeda dari tema yang pertama tadi sob. Nah, oke, begitulah cara terbaru ganti tema WhatsApp menjadi pink. Oke, sekian video saya kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like dan share video ini ke media sosial kalian. Dan jangan lupa untuk subscribe untuk update video terbaru. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai berjumpa di video saya selanjutnya. Thanks for watching and see you next video.